Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini kita bakalan gacha nih, teman-teman. Karena ini untuk Honkai Impact udah update nih. Tentu aja udah ada equipment baru dan Valkyrie baru dong. Nah, di sini kita akan gacha yang namanya Divine K-nya si bro-nya. Ya, nama weapon itu adalah Star of Eden Anti Entropy. Dan di sini juga red up-nya sama si Abyss Flower. Untuk stigmatanya itu ada Willows, teman-teman. Tapi Willows ini bisa kalian crafting dari Mirage ya. So, di sini gua nggak tahu dapatnya berapa. Mudah-mudahan nggak ngabisin banyak untuk kristalnya dan bisa gacha yang lainnya. So, langsung aja kita let's go demi dedek bronya. Go! Oke, ini merupakan 10 kali gacha ya guys ya. Ini 10 kali pertama lah ya, pakai tiket gratisan. Mudah-mudahan langsung dapet gitu kan. Oke, okay. Ya oke, okay. Masih ampas. Ya nggak masalah, masih ampas. Oke, okay. Ampas deui guys. Ampas deui, oke, okay. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Oh, Shui Jing, oke. Okay. Lagi! We lost B, bro. Gokil sih, we lost B. Oke. Dua, item rare dalam 10 kali pull. Oke, okay. Mudah-mudahan dapet weaponnya. Aduh, weaponnya mana, cu? Ya, Shui Jing udah ada sih, tapi we lost belum ada. Ya, oke lah, gak apa-apa lah. Oke, okay, kita lanjut lagi ya, guys ya. Oh, ada satu kali lagi nih tiket. Oke, okay, kita abisin aja tiket gratisannya dulu ya. Baru nanti kristal kita pakai guys. Oke, okay, dan ya, ampas ya. Ya udahlah. Let's go. Kita gacha, mudah-mudahan beruntung. Come on, let's go. Ayo, please. Please, Aichan lu dikit lagi playable. Please lah berbaik hati sama gua. Kasih gua Divine K. Please lah Aichan. Jangan sampai ngabisin banyak banget gitu kan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Oke, wah gila sih, ini gua gak nyangka, kocak anjir, langsung dapet cu, cuma 10 tarikan pertama guys, gokil sih, anjir, ini wah gua seneng banget sih, ini hari keberuntungan gua guys, hari keberuntungan gua, iya, gak ngerti lagi gua anjir, akhirnya dapet juga Star Eden ya, lumayan, ini kalau kita lihat dari PT-nya, ya masih jauh sih, yaudah kita ambil aja dulu ini bonusnya. So di sini karena ada event spending, kita akan buang-buang yang namanya tiket gacha ataupun kristal. Jadi Bang Izzy akan coba 30 kali gacha dorm ya guys ya. Ini juga kehitung untuk spending event. Gua nggak tahu nih dapat apa ya guys ya, karena untuk gua ratenya masih jauh banget, tapi it's okay lah ya. Oke, okay, bau dan dapat apa ini? Snowy. Oh, mudah-mudahan dapat HOT sih. Gua pengen banget HOT gitu loh guys, biar HOT gua SS gitu. Oke, okay, 10 kali lagi guys ya. 10 kali lagi kita akan gacha ya, dan dapat apa ini teman-teman? Oh ya, bau. Oke. Okay. Men. Oke lah, udah enggak apa-apa lah guys ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, enggak apa-apa. Lagi. Aduh, si merah. Oke, kita lanjut teman-teman, 10 kali pull lagi, mudah-mudahan dapet lah ya guys ya. Aduh ya Tuhan, dapetnya areng mulu ya dari tadi ya. Kali-kali lah, esring lah, ayolah, come on. Oke, okay. Ya, si merah lagi ya. Oke, okay, gak masalah deh. Dan, udahlah guys ya, kita ampas di sini di dorm ya. Langsung aja kita ke pinpoint gacha equipment Li Susang nih. Gua ngincer untuk senjatanya aja. Oke, okay, langsung aja kita gacha 10 kali ya guys ya.
dan dapat apakah ini? Jeng. Iya, bau. Iya, bau. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Oke. Wow, gila sumpah gue gak nyangka banget ya dapet weaponnya di 10 tarikan pertama. Dan ini gratis loh, anjir, gokil ya. Entah kenapa hari ini gue seneng banget, tapi lu pada gak seneng. Lagi! Dikasih 2 bro. Lu pada gak seneng. Oh my god, wow. Jangan iri ya. Aduh, ya Tuhan. Oke, dapat 2, it's okay lah. Masih apa namanya? Masih ada sisa untuk kita gacha-gacha gimana guys ya. So, di sini kita lanjut lagi gacha sampai sisa 10k aja deh ya, karena gue juga pengen gacha outfitnya Durandal. Jadi, ya 10 kali lagi boleh lah. Boleh. 10 kali lagi boleh lah. Mudah-mudahan sih dapat stigmatanya gitu kan. Oke, dapat apa ini? Oke. Masih belum adik-adik ya. Dan aduh, weapon lagi. Jangan iri ya. Yaudah, gak apa-apa deh. Warek, apa namanya, Taurus ya guys ya. Warek Taurus. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Weapon ya, sampai berapa biji gue dapet. Yaudah, 10 kali lagi deh ya. 10 kali lagi, udah ya, cukup ya. Jadi 10 kali lagi nih guys ya. Udah nih ya, jangan minta lebih nih ya. Udah banyak nih masalahnya nih. Oke, bau ya, bau lagi guys, bau lagi, bau, aduh, iya, Columbus yang B dong. Aduh guys, ini kenapa ya stigmatanya kok bau banget ya, nggak ada oki-okinya gitu loh. Ya udahlah. So, di sini gue bakal tahan-tahan dulu ya teman-teman untuk gajahnya, karena nanti bakalan ada outfitnya Durandal yang menurut gue kece badai banget nih, yang kayak gini nih. Jadi kita harus siapkan 9000 kristalan lah ya guys ya. Jadi ya kita sabar-sabar aja gitu kan. Nanti kemungkinan untuk equipment Durandalnya cicil-cicil aja kali ya, dari tiket-tiket gratisan yang ada di anniversary ini. Well ya, kita sabar-sabar aja lah ya. So, di sini tadi Bang Wizi dapet untuk bro-nya ya, Divine Case. Mana ini dia? Ini dia guys ya. Kita akan pakai aja ini dia untuk event kayaknya, nanti kita pre-amin ya. Udah gitu nanti juga kalian kalau misalkan sudah ada di event key-nya, di sini juga dapat penambahan attack ya guys ya. Nah, ini kan kalau kalian baru-baru dapat itu belum bisa di apa-apa ini ya guys ya. Nah, di sini kalian harus membukanya atau di tune dulu ya. Kalian klik aja di perolehan, terus di event key tune, klik yang ini, terus klik tune ya. Dan yep, kalian sudah berhasil ya. Kalau misalkan masih gambarnya putih juga, kalian harus kembali dulu ya. Kembali dulu ya, baru nanti masuk lagi ke Divine Key. Seperti itu ya guys ya. Jadi ini tinggal science aja. Jadi aktif tuh guys ya. Oke, dapat tuh penambahan attack-nya. Lumayan dapat 5 attack, ini dapat 10 attack. Oke, di sini Bang Wizi langsung naikin full untuk Divine Key-nya. Kamu bisa lihat di sini sangat-sangat cocok sekali ya senjatanya dipakai oleh bro-nya. Oke, di sini karena Bang Wizi dapat senjatanya Li Susang, ya kita ganti ya seperti ini teman-teman untuk penggantiannya. Nah, ini buat teman-teman yang bingung, misalkan kalian dapat apa namanya signature stigmatanya, kalian bisa pakai Truk Nev ini untuk support, yang bawah ini untuk main di ER ya guys ya, pakai full Ana Sariak. Jadi ya silakan sesuaikan dengan kondisi kalian gitu loh.
So, itu aja teman-teman untuk gacaku kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini hoki atau ya tidak hoki? Tunggu untuk gacha-gacha berikutnya dan mungkin Bang Wizi akan gacha outfit Durandal, teman-teman. Yaudah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Dan yap, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye! Jangan iri ya.